kegiatan ini diselenggarakan selain tadi memperingati itu juga untuk menyambut dan memberi semangat kepada kaum milenial, sehingga diselenggarakanlah pagelaran wayang ini dengan dalang milenial. Kami dari Unidra punya sanggar dan punya kegiatan satu dari Tridharma, yaitu Abdimas, pengabdian pada masyarakat. Untuk itulah, maka pada malam hari ini kami mendapat undangan kehormatan dari Bapak Menteri untuk menampilkan dalang-dalang milenial ini. Sebagai sebuah kementerian koordinator yang membidangi kebudayaan, saya kira punya sangat relevan kalau kegiatan ini kita lakukan. Kenapa anak muda yang kita tampilkan pada malam hari ini? Karena kita ingin bahwa wayang ini menjadi salah satu budaya bangsa yang harus diketahui, disadari, dan juga dilanjutkan oleh generasi kita yang masyarakat di masa yang terdatang. Kalau kita kaitkan dengan revolusi mental, banyak sekali cerita-cerita dalam pagelaran wayang ini yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etos kerja, nilai gotong royong, dan nilai kita.